untuk kronologisnya, jadi pada saat itu rumah sedang kosong, rumahnya Ibu Muslimah korban tadi, kemudian tersangka ini, ya inisialnya SA, umurnya 30 tahun, ini warga Kelurahan juga, ya satu desa juga, desa Ketileng. Ini masuk, kemudian mencongkel kaca jendela menggunakan tang ya atau catut, kemudian mengambil uang dan beberapa perhiasan. Ya, kemudian totalnya ini sejumlah 17 juta rupiah. Kemudian petugas dari Polsek Kelurahan melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan berhasil diamankanlah pelaku ini. Kemudian hasil dari interogasi kepada yang bersangkutan, dia juga mengakui bahwasannya dia juga melakukan di 5 TKP lainnya, ya itu ada korban Ibu Sri, ini diantaranya yang hilang itu gelang, kalung, cincin, ya untuk perkiraan waktunya pada bulan puasa tahun 2023. Kemudian Ibu Mayang ini juga hilang kalung emas itu perkiraan pada bulan April. Kemudian ada Ibu Mustofa ini juga hilang uang tunai 24 juta. Ini pada bulan Juli 2023. Kemudian ada Ibu Royati, ini kehilangan kalung emas, ya, gelang, dan uang tunai. Kemudian ada juga Ibu Pati ini bukan ini ibu kandungnya sendiri. Ya, ini hilang kalung emas, cincin, dan kancing emas pada bulan Mei 2023. Jadi dia yang bersangkutan juga mengakui keterangan, memberikan keterangan bahwasanya sudah melakukan pencurian di TKP-TKP tersebut. Kemudian kepada yang bersangkutan sehingga kita kenakan pasal 363 ayat 1 atau yaitu kita sebut dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Kemudian uang hasil dari pencurian tersebut yang bersangkutan gunakan untuk kepentingan pribadi, foya-foya ya, itu minum-minuman keras, karaoke dan sebagainya. Itu rekan-rekan. Kamu kerjanya apa? Buat batu bata. Buat batu bata udah ada pekerjaan, kenapa masih ngambil-ngambil begini? Sepi pak, karena ada persaingan herbal. Oh, persaingan herbal, sepi sehingga kamu nambah penghasilan dengan cara ngambil barang gini. Iya pak. Ini rumah-rumah lagi kosong atau ada orangnya waktu kamu ambil? Kosong pak. Pak, kamu tahu rumah kosong terus ada barang di situ gimana? Tetangga sendiri ya pak. Oh, jadi ini mereka ini tetangga-tetangga kamu sendiri semua? Iya. Oh, jadi kamu tahu? Kamu tahu ini mana yang punya duit, mana yang enggak punya duit, kamu tahu? Tahu, Pak. Terus barangnya simpan di mana, kamu tahu juga? Kalau barangnya disimpan di mana, saya tarik, Pak. Saya tahu. Oh, kamu enggak tahu, kamu nyari-nyari di apa? Di lemari, Pak. Lemari-lemari itu? Iya, Pak. Oke. Apa lagi? Waktu mencuri itu. Waktunya apa, pagi, siang, malam? Siang, Pak. Siang? Mereka lagi kerja? Iya, Pak. Kerja. Tuan rumah lagi kerja, kamu masuk? Dibantu apa sendiri? Sendiri apa? Sendirian. Wah hebat juga kamu sendirian mas. Faktor. Nyuri punyanya ibu ceritanya gimana mas Mula? Nyuri punya ibu sendiri. Mendesa pak pertama kali itu punyanya ibu sendiri mama. Teman ya. Kamu udah keluarga belum? Udah. Terus anak bujo mono? Iya pak. Ada. Ada. Nanti katanya uang buat karaoke juga aja. Iya pak. Nah, itu gimana itu? Saya sama teman-teman. Setiap kali ada yang pernah diajak nggak di sini? Mas itu setiap kali setelah ambil terus karaoke atau gimana? Iya pak. Kalung ibu itu dijual berapa mas? 4 juta. Terus buat kasih makan anak juga istri? Dikit pak. Dikit. Kalau karaoke itu yang bayarin sampean atau patungan pak? Kalau teman-teman 500 saya 1 juta. Info follow P info. Mas bro. Sering ke Pungro. Di mana itu? Dekat kuburan. Nah, ya. Nama